Tapi udah gak kerasa 10 tahun ya teh, udah di Hong Kong teh. Masuk 11 loh tahun ini. Wow, masuk 11. Apa perbedaan terbesar dari transformasi Shanti 11 tahun yang lalu sama Shanti 11 tahun sekarang? Kalau dilihat dari kemarin video remake, nama kayaknya mah ini mah sarapannya formalin, gak tua-tua. Ya kan, ageless dia mah. Gitu aja. Aduh, itu teh. Baca komen-komen lucu banget ya, ada yang bilang vampir, ada yang bilang berapa kilo, berapa liter formalin itu yang diminum tiap hari, lucu-lucu banget sih ya. Jadi apa cina rahasianya teh? Rahasianya learn how to take care of yourself gitu, but maksudnya know your worth, itu aja dulu deh. Maksudnya kita tuh ngerasa bahwa ini diri kita tuh berharga loh, dan cuma punya satu kesempatan untuk hidup, satu kesempatan untuk memiliki tubuh ini. Jadi ya dijaga gitu, bukannya dilalawora. Dilalawora. Tapi hobi barunya berarti banyak pisan ya selama pandemi dan semuanya olahraga. Banyak. Tapi yang perlu digaris bawahi adalah kata Teh Santi tadi, saya takut yang namanya bernafas di dalam air dan lewat mulut ya, dan akhirnya jadi bisa bersertifikasi ya, pula gitu ya. Sertifikasi. Jadi intinya dipaksa terpaksa bisa biasa besok. Kan menurut aku sih gini, when you are forced to do something, mau gimana lagi gitu, you have no choice. Jadi, menurut aku tuh gini, either you challenge your fear or live inside your fear, which one? Ya ampun, Shanti tuh JLO-nya Indonesia, wow. Tuh tingali kan, soalnya dia tuh tetap aja gitu disebut JLO kumaha Teh Santi. Nah aku mah seneng atuh udah kumaha, ada gelis atuh JLO na juga kumaha. Sama ya, dia juga ageless gitu ya. Alhamdulillah, okay. Dan aku juga sangat sangat mengidolakan JLO sih. Jadi kalau dibandingkan dengan yang itu, hatur nuhun. Hanupis gitu ya, hatur nuhun pisan. Siapa sosok yang paling berjasa di karir seorang Shanti? Aduh, terlalu banyak. Menurut aku sih semua penulis lagu. Karena penulis lagu itu kayak ngasih nyawa untuk para penulis, para penyanyinya gitu kan. Saya tidak dikasih bakat sama Allah, karena kan tadi kamu bilang ada VJ, ada nyanyi, ada acting gitu ya. Tapi salah satu yang saya tidak berbakat adalah nulis lagu. Bisa nyanyi tapi nggak bisa nulis lagu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling berjasa, first pasti saya bilang penulis lagu yang memberikan dan mempercayakan Shanti nyanyi selama 5 album. Idola favorit penyanyi favoritnya Shanti siapa? Penyanyi favorit? Oh banyak. Your ultimate idol. Yang Indonesia nih, Titi DJ selalu. Ini kayaknya dia tuh punya mahkota. Siapa mah diva gitu ya, di jidatnya tuh udah ada tulisannya. Terus? Krisdayanti, Raisa gitu kan. Seneng banget. Yang sekarang aku lagi seneng dengerin, kalau dari penyanyi luar, Dua Lipa sama Billie Eilish. Dirimu dan diriku untuk selamanya. Jangan kau buat aku menunggu. Selalu menunggu dan tak ingin penantianku kini bagaikan angin laut.